Yang pertama nanti akan dihisab dihitung pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Shalat. Kita shalahat shalahal amalu kullu. Shalat yang baik, amal yang lain ikut jadi baik. Kalau kita fasadat, shalat yang rusak, fasadal amalu kullu. Yang lain juga menjadi rusak. Ibarat tiang. Kalau kita shalat di Masjidil Nabawi, di mihrab tempat Nabi, itu di tiang sebelah kiri ada tulisan as-shalatu imanuddin. Shalat adalah tiangnya. Jadi kalau perjanjian al-ahdu alladhi baini wa baina 'abdi, perjanjian antara aku dengan hambaku as-shalah. Jadi kalau sudah kita meninggalkan salat, maka batallah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan man taraka as-shalata muta'ammidan, jika meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, hasbillah, kafirlah secara nyata. Berawal dari keterpaksaan menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan, sehingga kalau tidak salat ada yang kurang.